biasa gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol bencana-bencana, tiba-tiba minggu lalu dia ngasih, pas di podcast itu dia mungkin udah kebawa suasana kali jam setengah satu malam, dia ngasihin gue surat dia dipanggil sama kepolisian dari minggu lalu, semingguan lalu. Gue kaget kan, aduh. Jaya cerita di sana dia meluapkan si hatinya aja sih. Waktu kan gue bilang, gue mau naikin gak enak. Cuma tadi sih dia udah bilang, apa-apa kalau memang si hati gue biar orang-orang tahu nih. Seperti intinya, ya gue doain dia supaya bisa kuat ya. Nanti gue tahu dia. Kata, wah kalau lanjutannya bener-bener aku gak tahu nih baru hari ini nih. Tadi tuh udah gak bisa komunikasi lagi ya, maksudnya jam 4 sore udah gak bisa komunikasi. Tapi sama adiknya tadi udah komunikasi. Cuma terakhir kan Vicky bilang amanan jagain anaknya. Dia sih udah gak bikin kerja anak apapun yang penting anak. Tapi ya ini kan baru tadi nih dia, maksudnya eksekusi tanda kutipnya, maksudnya dari kepolisian langsung mungkin dibawa ke kejaksaan atau apa, itu juga kurang paham sih ya. Tapi kita ikutin prosedurnya aja sih. Tadi Vicky belum, gak bisa gue hubungin lagi ya. Nanti mungkin sambil kita menunggu, kalau bisa dijemput pasti kita kesini. Thank you ya teman-teman.